اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para sahabat semuanya, di hari Jumat ini ada amalan dari Imam Abdul Wahab Asy'arani, dan ini dituliskan oleh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya beliau, Hasyiah Al-Bajuri. Siapa yang membaca dua bait ini, insyaallah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala hindarkan dari seluruh mara bahaya di saat kita husnul khatimah. Dibaca 5 kali pada saat hari Jumat. Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahab li ta manfaat dan barakah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini bagi yang mau mengecek faedahnya di kitab Hasyiah Al-Bajuri jilid 1 halaman 223. Ya, kalau mengecek fawaid dari amalan tersebut, insyaallah barakah. Artinya apa itu? Dia istighfar Jumat. Itu maksudnya jadi hari Jumat itu bukan Al-Kahfi aja, selawat aja, jadi juga ada istighfar Jumat. Kita minta ampun sama Allah, tapi dalam bentuk bait, dan baitnya itu dari Abu Nawas, dan disebutkan situ ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah saya enggak pantas masuk surga engkau ya Allah, wala aqwa ala naril jahimi, saya juga enggak sanggup masuk neraka engkau, fahabli taubatan waghfir dzunubi, maka terimalah amalanku ya Allah dan ampunkanlah dosaku, fa innaka ghafirudz dzanbil 'adzimi, dan sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun daripada dosa kecil ataupun dosa besar. Insyaallah mantap.